Dako, bantuin mama dong ke Indomaret. Deterjen mama habis. Tolong ya, sekarang ya. Kenapa mesti Dako, Ma? Adik aja ya. Adik bantuin mama beli ya. Gak bisa. Nanti kalau adik diculik gimana? Ya, tapi kan kamu cowok. Kakak aja, Ma, ya. Kakak aja ya. Enggak. Terakhir kali kakak ke Indomaret, mama suruh beli deterjen. Kakak beli apa coba? Ah, mama pelit banget sih. Baru juga kemarin kakak cuman beli coklat 5 biji. Nah, kan gak bisa. Drako aja ya. Drako ya sekarang ya. Adik aja lah, Ma. Adik aja. Adik gak pernah disuruh ke Indomaret. Kakak aja, Ma. Kakak janji kali ini gak beli apa-apa lo ya. No. Kakak no, adik no. Pokoknya no. Ayolah, Drako aja. Nanti kamu beli es krim. Ya. Akhirnya. Selamat datang ke Indomaret. Ini aja belanjaannya. Kak, deterjennya. Pip, kamu lagi ya? Pasti yang disuruh-suruh mama belanja hari ini ke Indomaret ya. Yang tabah ya. Kita telepon siapa nih sekarang? Telepon asal. Telepon asal ya. Tulalit. Udah telepon. Halo? Jawab, matiin. Matiin cepet. Halo? Kok dimatiin? Sekarang giliran kamu, Budi. Telepon siapa nih? Asal pencet aja, cepetan. Tulalit. Halo, dengan kantor polisi, ada yang bisa kami bantu? Loh, kenapa Budi? Aku nelpon kantor polisi. Nanti kita ditangkap dong. Tono, kamu mau di penjara, Tono. Aku juga gak mau. Bagus, udah kau yang buat masalah, kau pula yang sok-sokan ngambek. Ya kan mama sih yang nyuruh pergi, ya udah aku pergi. Oh, berarti kalau ku suruh kau tidur di luar mau kau? Ya udah enggak usah lagi kau masuk di rumah ya. Enggak gitu. Punya dua anak udah serasa 10 aja ku tengok. Usahin aja. Kan aku juga yang kena. Ampun mak jago. Lihat. Itu loh di kepala kamu ada kecoa, masa enggak nyadar? Hah? Kecoa? Kecoa. Mana kecoanya? Ya percaya aja padahal cuma bohong. Selamat, Anda kena prank. Apa? Ih, kurang ajar banget.